Janganlah kamu. Tuhau. Nah, cukup. Berapa ringgit itu? Tidak. Asok. Hah? Kok minta saya punya ano? Serunding. Apa? Satu gelas tuh ambil saja. Hah? Pirih ke? Bagi serunding, satu gelas. Kamu serunding enggak? Banyak Mbak, saya punya tempahan, jadi semenanjung sudah. Hah? Iya. Oh, wow. Nilai nih. Aduh. Tuhau. Wow, besarnya gelombon. Terlalu tuhau ya. Made in Sabah. Hanya ada di Sabah. Ini tuhau nih ambil segar dari ano? Ladang. Bukan dari ladang. Dari hutan, dari bukit. Tengok, Mbak, itu tuhau pun disembunyikan di sana, takut orang curi. Ini saya punya baju ini Norontoy. Sebenarnya saya baru balik daripada Kandung Utung pergi Megapon, dan ini sejak hasil dia. Belum. Oh, yuk. Mari, kita tinggal. Hey. Ini ikan turongow. Sikit sada-sada. Tapi kalau tempat kamu saya tidak tahu apa nama, kamu komen di bawah. Mungkin kamu ada nama dia sendiri. Ini mencuri sada, bagi. Nana yang bagi kan semua. Yang bukan itu, yang satu. Inilah itu. Ada. Naruto. Ido kasih ruto dulu, borok. Oh, Nana kasih ruto. Root, betul. Hai tembalut nyawa iten sanai, senang kopi selawat, kemada kayu nyawa iten sanai. Kalau yang baru nampak ini video saya, hai, hello. Okay, hari ini saya mau kasih tunjuk kamu satu resepi saya sendiri. Saya mau buat itu serunding tuhau, sorry. Saya mau buat serunding. Okay, inilah bahan-bahan dia untuk kita membuat serunding tuhau. Okay, bahan utama dia adalah tuhau, bunga kantan, lada merah, lada putih, dan kacang tanah. Yang akhir adalah ini ikan bilis. Ikan bilis nih kita perlu kopek dulu sebelum kita goreng supaya dia lebih garing. Yang saya beli nih dia belum kopek lagi. Jadi kita akan kopek nanti. Jadi untuk info tambahan saya mau kasih tahu kamu, ini adalah batang tuhau dan ini adalah bunga kantan. Ada saya dengar itu bunga kantan itu sebenarnya tuhau. Tuhau itu adalah bunga kantan. Diorang cakap batang dia tuhau, itu bunga dia bunga kantan, tapi sebenarnya berbeza, tidak sama ya. Oke, jadi itu adalah info tambahan yang kamu perlu tahu. Sebenarnya tuhau dan bunga kantan itu berbeza. Oke, tambaluk nyawitin sanai. Oke, jom kita mula masak. Macam channel makeup pula kan? Sorry ya guys, saya belum sorry tembalut nyawi, saya belum ada yang anu lagi. Aduh, nampak. Aduh. Oke. Ini yang dia belum mekar dan ini yang dia baru mau mekar. Cantik kan? Tuhau. Ini bikin pukul orang jahat pun boleh juga.
opek ya. Sorry tembalut nyawi kalau ada bunyi-bunyi motor. Memang rumah kami dekat betul jalan raya. Jadi ini kita ayam pun ada. Itu nama dia extra sound yang tidak dijangka-jangka. Not expectation, not betul kayak itu saya punya Inggris. Di luar jangkaan bilang baik itu sama cakap, tapi kan. Sebenarnya tembalut nyawi ini tuhau nih dia ada dua jenis. Satu yang tuhau dia warna merah, dia macam merah keping-pingan. Satu lagi dia putih. Jadi ini tuhau yang saya dapat nih warna merah, merah ping-ping macam itulah. Dan inilah hasil dia. Ini yang kita sudah buka kulit tadi. Ini kulit yang tuhau. Jadi hasil dia ini. Sikit ya, saja. Sudah makanlah. Makan. Kamu boyo yo. Hai tembalut nyawi. Jadi ini yang kita sudah potong tadi, kita sudah iris memanjang. Ini adalah tuhau. Ini adalah lada putih yang sudah kita belah dua. Dan ini adalah bunga kantan. Ini ikan bilis yang sudah kita potong. Dan yang ini tadi saya tidak guna semua. Saya guna ini sahaja. Ini sahaja untuk kita masukkan ke dalam serunding tuhau kita tadi. Oke, jom kita mula masak. Jadi kita masukkan lada putih, saya kasih campur sekali dengan yang cili merah itu. Oke, tembalut nyawi, jadi inilah dia punya bunga kantan kita. Dia makin sikit, tadi kita potong punya banyak, sekarang sudah digoreng makin sikit. Ini tuhau ikan bilis. Oke, tembalut nyawi. Jadi inilah hasil dia yang sudah kita goreng ikan bilis. Ini tuhau bunga kantan. Lada putih. Sekarang kita campurkan semua bahan-bahan tadi. Ini 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 tuhau. Bilis.
Lepas tu kita gaul. Oke, tambalut ngawi. Sekarang kita masukkan di dalam bekas ini serunding kita. Ya. Inilah kita punya serunding, sudah jadi. Boleh sudah bikin campur makan sama nasi. Sedap nih. Wow. Ini sayur keladi. Kamu pandai makan gak ini? Sayur keladi campur ayam. Jemput makan semua.